Halo guys, kali ini aku lagi makan mie tek-tek di Minenas Jalan Wongosari. Di sini ada yang spesial guys, tempatnya itu adalah kuali. Coba lihat nih guys, nih porsinya juga banyak dan murah banget guys. Kalian harus coba di sini. Gimana reaksi aku makan? Coba lihat dan tonton video yang sampai full ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Kawan Kos Entertainment semua. Video kali ini kita berada di Jalan Wongosari. Itu Minenas. Biasanya kita makan di Minas ya, Sanudin ya. Biasanya kita tahu tuh Minas. Sekarang tuh Minenas. Yang mana Minenas ini adalah mie, tapi mangkok itu adalah nenas. Tapi kali ini kita mau makannya ada yang unik katanya di sini tuh. Ada kita makan nasi goreng sama mie itu di dalam kuali, kawan. Jadi kita langsung coba aja nih, coba lihat tempatnya, spandunya di Jalan Wongosari ya. Kalian boleh pesan, terima pesan boleh juga di WA juga bisa ada. Ini abangnya langsung kita tanya, halo bang. Halo. Katanya bang lagi, saya lihat di Instagram lagi hitsnya Minenasnya gitu. Ya. Biasanya kan orang taunya Minas ya bang. Ya orang taunya Minas. Jadi kalau kita ganti namanya. Ya Minenas. Jadi ada yang unik ya bang di dalamnya tuh. Gitu kawan. Jadi ada yang unik. Biasanya aku tuh makannya tengah malam tuh makannya Minas. Itu mie nasi goreng. Tapi sekarang ini ada Minenas. Minenas asli sama abangnya langsung chefnya nih. Jadi hari ini kita mau makan, mencoba pesan nasi goreng. Yang mana nasi goreng ini katanya pakai kuali. Jadi kita nggak pesan Minenasnya ya, tapi kita mau pesan nasi goreng ya bang ya. Nasi goreng yang pakai kuali. Ya, nasi goreng Minas biasa tapi pakai kuali apanya. Oh di dalamnya ada nenasnya juga? Ada. Ternyata di dalamnya ada nenas juga. Jadi nasi goreng Minas pakai kuali wadahnya. Ya. Biar unik. Oke, proses pembuatannya. Coba.
Okay, kawan-kawan, pesan kita udah selesai. Tadi kita udah melihat proses pembuatannya. Ini ada dua makanan. Ini mie goreng pakai nenas. Ini unik ya, kawan. Uniknya kita makannya di kuali langsung nih kuali. Saya pertama kali mencoba makan makanan itu di kuali langsung. Kamu pernah nggak makan sesuatu di kuali? Hah? Di rumah. Itu kan cicipi sambal kan? Kali ini kita udah makannya di kuali nih uniknya. Dan satu lagi itu mie tek-tek, coba lihat nih. Aku mau coba nanti review mie tek-tek ini. Nah. Iya, mie tek-teknya juga ada nih, kayak gini bentuknya. Udah. Nih, nasi gorengnya ini tadi dia pakai nenas, ada spesial dia pakai nenas gitu dia nih. Nih coba nih. Nah, yuk. Kerupuknya tebal, ini ada telurnya juga. Oke, kawan. Jadi aku enggak sabar lagi mau makan, mau cobanya. Aku mau coba makan yang ini. Kerupuknya. Tapi sebelum makan kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mau coba ya. Ini mie tek-tek. Bismillah. Sumpah, ini enak banget. Mie tek-teknya enak banget, serius. Makanya unik. Kita makan di kuali langsung. Ini rasanya ada pedasnya gitu, ada bumbu merica gitu. Tapi nggak terlalu banyak. Coba lagi ya. Di dalamnya, coba lihat, San. Di dalamnya ini, itu ada kol. Ini. Dan daun sup itu. Juga ada mentimun. Dan ada juga tomat nih. Ada kerupuk juga. Jadi, nah, kita makan ya. Coba lihat. Dekat kan ya, dekat. Muncul ngakuin ya, San. Sumpah ini nikmat banget. Ini cocok ketika musim hujan sekarang, San ya. Cocok sekali untuk kita yang pecinta makan kuliner. Itu langsung aja di Jalan Wongosari. Nanti masuk Jalan Wongosari ada warna kuning. Langsung ada bacanya Minas. Biasanya itu kita tuh makannya yang sering kita makan, yang kita tahu itu Minas ya. Sekarang itu Minenas gitu. Hah? Ini aku makan lagi ya guys. Minum dulu bos. Kamera mentau aja. Ini ya. Kameramen sabar ya. Ini memang cobaan. Nanti terasa kok. Nanti merasakan terakhir. Yang ini mie yang nggak pakai nenas, karena mungkin udah di dalam kuali ya mie tek-teknya ya. Biasanya kan mie nenasnya itu dia mie udah ada nenas, udah ada wadahnya ini nenas juga gitu. Jadi aku, tapi aku hari ini makannya itu pakai kuali ini, yang tempatnya wadah yang kuali. Ya GoFood juga ada ya, Bang Yon. Jadi bagi kalian yang penasaran rasanya, langsung aja datang ke Jalan Wongosari. Bagi kawan-kawan yang di Pekanbaru, nanti langsung masuk ada warna kuning, bacanya Minena di sebelah kiri. Ini enak kali, Mbak. Coba lihat. Ini telurnya. Kemakan gimana enaknya? Espesi enak saya ya. Lapar kali, bos.
enak. Yang nasi gorengnya nih. Nasi goreng juga pakai ini. Nih. Kamu coba nasi gorengnya. Sumpah. Ini mantap coy. Pokoknya nanti aku mau take away. Oke, San. Take away, mau bungkus. Ini enak banget. Di musim hujan sekarang cocok sekali kita makannya. Sangat cocok. Oke kawan, saya rekomendasikan untuk kawan langsung saja datang di Mie Nenasnya Jalan Wongosari. Di via GoFood juga ada, bacanya Mie Nenas, pernah boleh pesan situ. Dan pesan antar juga ada. Nanti saya terangkan nomor WA-nya, nomor WA abang nih. Kalian juga bisa pesan antar. Oke. Saya akan terus mengucapkan terima kasih kepada kawan semua yang selalu mensupport channel ini supaya berkembang. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe serta share kepada yang lainnya supaya channel ini terus maju ke depannya. Ya kan, San? Ya. Oke, dan udah mencapai 10.000 subscriber besok, kita akan mengadakan giveaway ya. Oke, terima kasih karena makan saya terlalu lama juga nih, kena kan? Nanti durasi terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.